Ada kemarin saya bertemu dengan sebagian kaum mazhabiyah. Kaum mazhabiyah, ta'assub mazhabiyah. Lalu di antara pembicaraannya, dia melecehkan Imam Ahmad bin Hanbal atau merendahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya tegur, tidak boleh merendahkan seperti itu. Tahukah antum siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahlus Sunnah dan seterusnya. Ada yang katakan, iya, masyarakat kita di Indonesia ini kan hanya kenal Syafi'i. Saya jawab, mereka tidak tahu Syafi'i. Kalau mereka kenal Syafi'i, kalau mereka ngikutin Syafi'i, mereka berada dalam sunnah. Mereka hanya kenal nama, tapi tidak tahu siapa Syafi'i. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Akhirnya, lalu saya tanya, antum sudah baca kitab Imam Syafi'i? Belum. Belum baca. Lalu antum baca kitab apa? Kitab murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Oh, yang sudah 1000 tahun lewat, yang sudah ini. Ah, itu bukan. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i. Tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman, walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Ahli tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah. Tahu nama siapa Ahlus Sunnah itu. Ada yang mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu. Memberikan cap Wahabi, Wahabi yang sesat. Tidak tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Tidak baca, tidak tahu. Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini. Dia tidak tahu. Iya, memang orang Indonesia Syafi'i, Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya? Apa amalnya? Bagaimana mazhab beliau? Enggak tahu. Pernah baca kitab Syafi'i? Enggak pernah. Ada. Bingung saya tanya begitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan 2 orang intelektual. Salah satu organisasi besar. Dan calon kiai. Berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa mazhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak menunjukkan tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Umm? Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Ini benar terjadi. Lalu karena itu di maktabah Libya, maka saya minta ambil kitab Al-Umm, buka, baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda. Anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyuh orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya. Sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit.
Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir lihat orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat, dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam, syekh tua, susah, berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Iya. Jadi orang banyak mengenal nama tapi tidak hakikinya, tidak tahu. Karena itu belajar. 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 Apalagi kalau sudah dengar nama. Ah, sudah tolak dulu. Ah, ini nama, oh, Ibnu Taimiyah. Ah, ini jangan. Dia enggak baca apa isinya. Pernah salah seorang ustaz, guru saya, kalau temannya para kiai, dia kasih kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ditutup namanya. Namanya dihilangin, dipotokopi kitabnya. Disuruh bacalah para kiai itu. Bagus enggak nih kitab? Bagus nih, penuh ayat. Nah, selama ini kan membuktikan dia, mereka ini hanya dengar taklid saja dari mulut ke mulut. Oh, Ibnu Taimiyah sesat, oh sesat, oh sesat, 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 sesat. Tapi tidak baca. Dibuktikan waktu itu, saya diceritakan, dikopikalah bukunya, baca. Coba baca, bagus gak buku ini? Tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Baca, karena mereka para kiai bisa bahasa Arab. Bagaimana? Setelah berapa waktu tanya, bagaimana? Bagus gak? Bagus. Semuanya ayat Al-Quran, hadis, bagus. Ayatnya. Berarti ketika mereka baca dan hatinya belum tidak marah dan memang betul-betul ingin belajar, Allah berikan hidayah bisa. Dan ini hakiki yang sebenarnya. Orang harus duduk dulu. Apa? Jadi orang tuduh ini salafi, wahabi, ini sesat. Dia tidak tahu dari mulut ke mulut. Duduk di majelisnya, bersoal jawab. Apa benar seperti itu? Tuduhan, fitnahan dari mulut ke mulut. Dan sanadnya dhaif, sangat lemah. Bahkan sebagian besarnya maudhu. Karena diriwayatkan oleh orang-orang pendusta, pembohong. Bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya, beredar seperti itu. Fitnahan, tuduhan, beragam, bermacam tuduhan. Karena mereka enggak tahu. Hanya pengakuan, hanya pengakuan. Seperti orang yang aku, Indonesia, Malaysia, Brunei, mazhabnya Syafi'i. Apa benar Syafi'i? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi, orang Quraisy, Syafi'i yang mana? Gak tahu. Ah,